menuruni tangki yang terbabit dalam kemalangan sehingga mengorbankan sepasang suami isteri dan mencederakan 9 yang lain semalam akan direman hari ini. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Ahmad Mat Isa berkata polis akan membawa lelaki berusia 54 tahun itu yang tidak cedera ke Mahkamah Magistrat pagi ini untuk mendapatkan perintah tahanan reman. Dalam kemalangan jam 5.10 petang di kilometer 371.9 Bubur Raya Utara Selatan, arah selatan dekat sini semalam, pasangan suami isteri maut manakala dua anak mereka parah selepas peloton Izora yang mereka naiki merempuh lori tangki yang terbalik dan melintang di tengah lebuh raya.